untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Customer Shopee Paris Nganjuk. Nah, jika customer Shopee Paris Nganjuk nih melihat item yang ada di tangan Mimin, apakah menurut Anda ini adalah salah satu koleksi USB? Jawabannya adalah no. Ini adalah termasuk tas lempang dari Shopee Paris. Namanya adalah tas Gina. Tas Gina ini memang sekilas ini mirip dengan yang namanya USB dari Shopee Paris, tapi ini bukanlah untuk waist bag, tapi ini adalah tas selempang. Tapi ini bisa diselempangkan di bagian depan seperti ini. Itu bisa, begini bisa, tapi untuk di pinggang kayaknya enggak. Oke, jadi ini begini ngetrennya. Oke. Nah, tas Gina ini adalah tas bahan kulit PVC berwarna black atau hitam. Ini untuk bagian depannya, oke, cantik ya detailnya. Lalu ini untuk samping dan ini untuk belakangnya. Oke. Hop. Nah, tas waist bag, tas Gina Shopee Paris ini memiliki spesifikasi dari sini ke sini itu adalah panjangnya 37 cm. Lalu untuk dari sini ke sini lebar maksimumnya adalah 5,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 13,5 cm. Nah, tas Gina itu memiliki aksesoris ini. Sini ada kantong dua resleting. Ini walaupun aksesoris tapi bisa dimanfaatkan ya sepertinya untuk menyelipkan apapun, tapi kecil banget. Oke. Jadi saya kira ini untuk hanya untuk aksesoris saja. Lalu di sini adalah kantong resleting bagian utamanya. Nah, di dalam kantong resleting bagian utama terdapat lagi kantong resleting bagian dalam. Oke, lalu di sini ada merek Shopee-nya di dalamnya. Jadi ini tas Gina ini salah satu tas slim bag yang cocok banget. Oke, tas Gina dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.